Saudara Menteri Perhubungan tegaskan pembangunan bandara VVIP IKN tertunda dan diperkirakan akan bisa beroperasi pada akhir Agustus. Menurut Menteri Perhubungan, pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara tertunda selama 2 bulan terakhir. Ketertundaan dari berbagai faktor sehingga pada 17 Agustus mendatang, bandara VVIP Ibu Kota Nusantara belum bisa beroperasi. Diperkirakan pada akhir Agustus mendatang, bandara VVIP akan beroperasi. Saat ini pekerjaan bandara VVIP terus dikebut. Di akhir Agustus akan masif untuk pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara. Bandara VVIP seperti yang saya sampaikan kemarin, karena memang 2 bulan terakhir itu berturut-turut kita tidak bisa melakukan satu pembangunan yang masif, sehingga ini tertunda. Kita harapkan bandara VVIP akan mulai beroperasi pada akhir Agustus. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang akan masif itu dilakukan pada akhir Agustus.